Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat korek bambu teman-teman, atau korek berbentuk bambu teman-teman. Nah, pertama kita potong dulu koreknya jadi beberapa bagian kayak gini. Setelah gitu kita tempelkan untuk bagian sekatnya supaya kayak bambu betulan teman-teman. Nah, setelah itu kita potong dengan menggunakan gergaji ajaib. Setelah itu kita bolongin ya teman-teman, bolongin tengahnya ini supaya nanti gasnya mengalir ke bawah teman-teman. Oke, setelah kita sekat dengan beberapa korek dan hasilnya seperti ini, supaya lebih maksimal kita bakar dan kita tarik dan hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita pasang lagi komponen-komponen koreknya. Setelah dipasang kita isi gasnya. Oke, setelah maksimal kita pasang lagi gear koreknya. Setelah itu kita tes dan hasilnya mantap.